Kuilah, kapal, lawan Persib. Guys. Dokumen itu dua babak kan? Apa gimana? Dua babak kan? Hidau Pondok lawan Persib dan 4 menit berjalan ini jual beli tangan. Oh, Swain Tiger ada RJ dapat BC ke Pulu Raham sempat berubet dapat Aryan Konate ada Costa ada sebelah kiri ada Ronaldo siapa yang masuk Ronaldo Ais yang di Mufu Abraham sebelah hari di Konate masih kebutuhan bola di tengah lapangan Reza Valdiva Ari Fensteiger Mereka Costa masuk bola
Haris Samba, Manuel da Costa, Ten Steger, Ronaldo, oh, di rumah saya oleh Gondes. Kepolong itu set, tuh. Oh, sayang sekali, masih merah. Loki, kembali hari Persib Bandung, menguasai bola. Pada Ronaldo sebelah kiri, ada Prada, Randy, sebuah Prada. Dijaga dua orang lebih tipis dari Prada. Oh, bentur kawannya Ais sehingga bola ada direbut oleh pemain Kodok Sawah FC. Kembali pada Sawah mengintercept bola. Ais di sebelah kiri masih Ais sendirian. Ais, ah sayang sekali, tinggi bolanya, tinggi Ais. Asgar, kedua penjagong namanya Asgar Bung, asli Garut. Iya, sayang sekali tendangan Eze masih membentur Mister Gawang. Ada DC, DC panik. Bola direbut oleh Ronaldo, Ronaldo pada Ais, Ais pada Eze. Oh, Eze. Sayang sekali, ngopi dulu. Asgar langsung ke tengah, direbut saja oleh Konate. Konate ke sebelah kanan, supas Eze, sur. Masih bisa digagalkan oleh Asgar, asli Garut. Kembali Persib Bandung, Konate ada alami sembilan. Konate. Oh, masih membentur Prada. Masih bisa dimantul Asgar, asli Garut. Kemudian pun tendang ke depan. Suara apa tuh? Wan, suara apa? Saya suan. Konate pada Prada, Miss Prada, Rani Udul Prada. Umpan saja, tipu. Oh, sangat masih bisa diamankan oleh Esker. Depan Ubed, Marco Polo, Arian El Capitan. Wah, masih bisa dihalau saja oleh para pemain Kodo. Perebutan bola terjadi di tengah lapangan. Rosal menguasai bola. Maradona, sang maestro sepak bola. Abraham, ada Ubed, sang pencopet asli Bandung. Kembali terupas pada Ais. Intercept oleh Maradona. Kembali Reza Paldupa ke selatan. Marco Polo, Abraham, Cristiano Ronaldo, Marco Polo pada Ubed, Kendrimoku, crossing Kendrimoku. Sayang sekali sembulan. Ronaldo masih menyamping di sebelah kanan penjaga gawang Asgar Persib Bandung. Kembali menguasai bola. Ball position Persib Bandung. Ari Ahmad Gonzalez, rebut saja oleh Ahmad Gonzalez kepada Ari. Eze umpan langsung saja kepada Ais. Diintercept saja oleh Maradona. Bagus sekali Prada, Marco Polo, rebut oleh Prada, gocek Prada, Capitano, gocek lagi Prada. Oh, masih bisa dihalau saja oleh penjaga gawang Asgar Kodo Sawah. Hari kepada Gonzalez, kosong pada masih bisa dihalau oleh para pemain bertahan dari Kodo Sawah. Ubed sendirian dia. Ubed mau perbaru Ronaldo sup, mudah saja ditangkap oleh Asgar. Kembali Persib Bandung menyerang, melepaskan bola diputus alirannya oleh para pemain Kodo Sawah. Ahmad Gonzalez berlari kepada Ronaldo. Direbut saja. Umpan jauh ke depan pada Ais. Ronaldo, ah, terlampau lemah tendangan dari Cristiano Ronaldo. Persib Bandung kembali Ubed, Maradona, gocek saja. Langsung saja pada Cristiano Ronaldo dari Kodo Sawah. Ubed lanjut, nampaknya langsung dihalau saja oleh Asgar. Depan ada siapa? Yang ada Ais, striker dari Persib Bandung. Ais Schweinsteiger, Ronaldo masih bisa dihalau saja. Apa yang terjadi? Lanjutnya di perebutan bola terjadi gol. Nampaknya kemelut dapat diselesaikan oleh Kendrimoku. Nampaknya skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan
Pondok Sawah di kandang Persib Bandung. Langsung dibalas aja oleh Aris tanpa kompromi melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Nampaknya Akwan sang player harus memutar otak untuk mengalahkan Persib Bandung. Kembali Persib Bandung, Asgar mengamankan bola. Asgar ke depan, Gonzales, Panate, Ronaldo, ada Prada sang maestro lapangan hijau. Kembali Prada tidak bisa dihentikan oleh para pemain kontok. 1-2 orang dilewati oleh Prada. Nampaknya Ronaldo kembali gol. Gocekan Ronaldo. 1, 2, 3 terpisah ke sebelah kiri gawang Asgar. Kembali Persib Bandung unggul 3-2 atas Pondok Sawah. Nampaknya Pondok Sawah masih kesulitan untuk membongkar pertahanan. Kembali Ais dioper pendek pada Eze. Easy Eze 4-2. Kembali serangan Pondok Sawah tiada henti. Di counter attack kembali oleh Persib Bandung, di intercept oleh Eze. Ada Maradona sebelah kiri, lupas pada Ubed dengan gampang. Gol Ubed 4-3 memperkecil ketertinggalan Pondok Sawah atas Persib Bandung. Kembali Ubed, di intercept oleh Ahmad Gonzalez. Di tackle bersih saja oleh Pondok Sawah. Kembali Schweinsteiger, ada Manuel Lekota, Asgar, Ariande, Uif, ada Fahrudin Arianto, Prada, Ahmad Gonzalez, Konate, Ronaldo, Ais, ada Eze kosong sana Eze. Ah sayang sekali, terlampau offset bung. Lepas yang sang cepat dari Ais. Prada sang maestro lapangan hijau lewat satu, lewat dua, oi, pol, Prada, iya lewat, Prada. Kembali Prada sebelah kiri, di crossing saja masih membantu para pemain. Kembali crossing, Eze sendiri, masih ada para pemain Kodok. Counter attack dari Kodok, masih bisa dihalau oleh Trupas. Ah, sayang sekali Eze, terlambat Eze dalam menerima bola. Half time nampaknya bung, skor sementara masih agregat unggul Persib Bandung 11-8 babak kedua. Akan segera dimulai. Kembali Kodok Sawah menguasai bola. Schweinsteiger, Uber, Marco, masih Uber sampai cetak gol pertama dari Kodok Sawah. Ronaldo setang sumut, masih bisa dihalau oleh Asgar dari Persib Bandung. Kembali dengan sudut Maradona. Oh, dihalau sudah dari Manuel da Costa. Pergantian tendangan penjuru oleh Marco Mar. Nampaknya orang Garut, Marco Polo. Ais. Ais pada Ronaldo, lupa saja Ronaldo sendirian. Ronaldo. Kita lihat, bingung. Pemain bertahan dari Kodok Sawah, bingung. Kesulitan dalam menghentikan Ronaldo dari Persib Bandung. Nampaknya Ubed kembali harus mengakui keunggulan Persib Bandung dan skor 5-3. Bola di tackle saja tadi oleh para pemain semua. Ais, lewat, dan dia gocek. Sambah. Wah, di tackle saja nampaknya oleh penjaga gawang. Dan apakah kartu merah? Jah, kartu merah. Dari Kodok Sawah. Nampaknya pemain dirotasi. Siapa akan menjadi penjaga gawang? Apakah Abraham? Oh, Adam Bogdan. Nampaknya Abraham harus di
keluarkan terlebih dahulu. Tempatnya ada pergantian dan bus langsung saja masih menempur tembok pertahanan dari kodok kawah 11 tahun 10 pemain. Nampaknya Persib Bandung di atas angin kok. Offside tanpa kembung. Kembulan dari hari kepada Prada. Dan bebas untuk kodok hari EJ hari Prada. Persib juga lempar pemain kodok kawah Konate. Marco. Meskipun untuk pemain Marco dari sambal nampaknya bu Bernardo bu Abel Makin nampaknya dari Persib Bandung yang unggul secara jumlah pemain. Kita bisa memanfaatkan diri gol kembali Alam Mardon Sven Steger Alan Cristiano Ronaldo Kupas pada Sweeney ada Asgar sana. Eze Konate counter attack nampaknya cepat sekali dokumen Persib Bandung. Wah ada Reza Paldi kalau sekali detailnya kembali Marco di Persepo Manuel Costa lewat saja Arya dari masih di Persepo Fendi Moku mantan pemain Pers terus main Padang Island, Omed, saya kata lepas dulu, nampaknya kartu merah bu. Wah nampaknya sengit pertandingan ini dua kartu merah keluar. Berbahaya sekali nampaknya ada pergantian. Konate agak dimundurin, Ais juga. Nampaknya Ais akan diganti oleh Fernando Prada akan menjadi attacking midfielder dan tidak Persib Bandung tidak menggunakan center forward. Kembali set piece untuk kodok. Wah terlalu lama nampak kodok diintercept oleh Arif lagi oleh Maradona. Nampaknya kelengahan di defense dari Persib Bandung menghasilkan gol untuk kodok memperkecil keunggulan. Ketertinggalan menjadi 4-5. Kembali Persib Bandung akan membalas kau. Dibuang saja Adam Hari Manuel Prada direbut Marco Ronaldo. Ronaldo Ando Manuel Asgar Ahmad Gonzalez Hari Prada Eze Jangan lo Bintang kiri asli dari Jawa Barat Zalnando Obed Sada Jangan lo ada DC kembali masih mencari celah para pemain kodok ini ada Prada iya terlupakan untuk kepada FD masih terlihat menyerang ada terlihat Arya ada terlihat FD kalau sudah pemain kodok masih kodok menguasai bola kodok jangan dong belakang saja ada ball position Persib Bandung oh terlupas pada Ronaldo kembali memperlebar jarak menjadi 6-4 keunggulan Persib Bandung di stadion Calak Harupat Ari Prada Eze Enzo ya, 1-2 nampak oh. Bisa di tackle sama Kono Bus Tackle menekel nampak yang tinggung karena
sudah sangat sengit, dua kartu merah keluar, Fatulin dan siapa tadi? Asgar, kiper Kodok. Masih Kodok. Prada. Wah, Prada dilepas nampaknya. Apa yang terjadi? Jadi gol. Prada dilepas begitu saja oleh para pemain Kodok Sawah. Nampaknya ada pergantian pemain. Masih dalam formasi semula, belum ada pergantian pemain dari kubu Kodok. Servis kembali Ronaldo, Ronaldo masih Ronaldo sebelah kanan dari Moku. Crossing tadi ya, oh, Ahmad Penyares masih saja halal. Nampaknya corner terlebih dahulu, corner kick Marco jauh dikejar oleh Ahmad Gonzalez dan Asgar tadinya. Langsung first time dari Marco, masih jauh dari sasaran bu Asgar. Ahmad Gonzalez back pass pada Ahmad Gonzalez, Ari Eze, tapi kalau pada Ari masih Ari Eze. Ronaldo, 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 mana bolanya? Oh, masih bisa dihalau oleh Adam. Apa yang terjadi? Apakah gol? Masih bisa diamankan oleh Adam. Bow down, langsung tenang ke depan. Dia dikumpulkan bola di sana, disuruh ke belakang oleh Konate. Ada Gonzalez, jalan do. Masih sama jalan do. Prada terlepas. Prada kembali. Prada, Prada. Oh, sayang sekali masih terlalu tenang sebenarnya. Apakah terjadi pergantian pemain? Oh, nampaknya Arya akan digantikan oleh Sousa. Cristiano Ronaldo ganti posisinya. Oh, Prada nampaknya digantikan oleh Bau. Bau mah duet. Bauman, Ezekiel sama Bauman. Dawson. Mardon. Ada Sousa di sana. 1-2 dapat yang terlampau jauh, offside, boom. Kita lihat, Ahmad Gonzalez pada Bauman, nampaknya lepas Bauman. Dibiarkan saja oleh Roman. Sousa langsung ke depan Roman. Oh, tidak gol bu. DC kuat sekali, DC. Kotak-kotak dari para pemain Kodok. Yang tersebut dengan kotak. Nampaknya EZ. Halo Ronaldo. Ronaldo kembali mencetak gol yang kelima di pertandingan ini. Ronaldo, Ronaldo. Mantap Ronaldo. Kembali Eze, Eze, Eze. Kocek Eze, Eze. Diumpan oleh Ronaldo kepada Eze. Dawson. Pendek pada Ubek. Ubek pendek kepada pemain yang Sousa, Bundesek, Maradona, Sweeney, Sweeney 1-2. Ada Asgar, apa yang terjadi? Oh, ditangkap tadi Asgar. Cepat sekali permainan ini. Tidak menelah empat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk mendapatkan trofi. Iya, kembali Bauman gacor, gacor, gacor Bauman 94 bun. Gol pertama Bauman. Mantap sekali Bauman. Pemain yang baru masuk menggantikan Prada ini. Sousa, Konate, Ronaldo sampai cetak 5 gol. Masih kuat Ronaldo. Eze, Eze, Eze. Gocekan maut Eze. Ditekel oleh Dawson. Apakah kartu merah? Iya,
Betul sekali kata Merah. Kembali drama terjadi Bung di stadion si Jalak Harupat ini, tiga kartu merah keluar. Kita masih tunggu Coach Akwan akan mengganti melakukan pergantian kembali. Nampaknya Lisut langsung jalan Nando. Oh, masih tunggu Bung di atas Mister Gawang Adam Bung dan kembali DC kepada Alan. Sebelah kiri masih menguasai bola anak-anak dari Kodok Sawah. Kodok Sawah kepada Swain Seger. Ada Konate. Konate enggak makan. Konate lapar. Lupa yang sangat bagus dari Ronaldo pada Woman maksudnya. Di sini halau Ronaldo pemain serba bisa ini Bu. Oh, kosong Bu, apa yang terjadi? Iya, mudah sekali Maradona menceproskan bola karena kiper dari Persib Bandung maju. Apakah Eze dan Bowman akan membalas gol barusan? Kayaknya langsung dibalas. Oh, masih bisa dihalau oleh Adam Bogdan. Kembali Kodok Sawah tidak ingin dipecundangi oleh Persib Bandung dengan risiko yang terlampau banyak. Sousa pemain yang baru masuk ini, oh kenceng sekali Sousa yang sekali Sousa. Sousa kembali menang sulit untuk Persib Bandung. Masih bisa diintersep oleh Ubed. Di sejauh itu masih bisa dihalau oleh Adam Bogdan. Ayonde kalau Sousa Paul kembali ini menit-menit akhir Bung. Siapa yang akan menendang? Nampaknya Konate makan. Apakah ini akan jadi gol? Oh, masih bisa dihalau. Dia main Adam Bowman. Kembali aja ada Bowman sana Sunul. Skor akhir untuk keunggulan Persib Bandung 9-5.